Pasangan selebriti Raditya Dika dan sang istri Anissa Aziza saat ini sedang menanti kelahiran buah hati mereka yang kedua. Namun, baru-baru ini netizen dihebohkan soal kabar Anissa telah melahirkan. Kabar tersebut bermula dari postingan terbaru di laman Instagram milik Anissa. Ia membagikan video saat Radit sedang menggendong bayi dan menimang-nimangnya dengan begitu bahagia. Mengiringi unggahannya, Anissa mengomentari cara Radit yang menggendong bayinya tersebut dengan begitu kaku. Ia pun berharap agar kelak saat anak keduanya lahir, Radit sudah lebih bisa lihai dalam menggendong bayi. Mari kita doakan semoga Papa Dika lebih lentur gendong anak kedua. @Raditya_Dika, tulis Anissa sebagai caption pada foto postingannya tersebut. Tak ayal, unggahan tersebut pun langsung menuai banyak tanggapan dari warganet. Menilik dari kolom komentar, banyak netter yang ramai memberikan ucapan selamat. Rupanya, mereka mengira bahwa Anissa telah melahirkan anak keduanya pada Sabtu, 17 Oktober 2020 kemarin. Hingga kemudian kabar tersebut dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip. Namun, selang satu jam kemudian Anissa memberikan klarifikasi setelah sadar postingannya menimbulkan salah paham. Ia mengatakan bahwa anak keduanya masih di dalam perut dan video tersebut adalah rekaman lama saat Radit menggendong putri pertama mereka. Alinea Ava Nasution saat baru pertama lahir di rumah sakit. Guys, anak kedua masih dalam perutku kok, ini video tahun lalu, tulis Anissa di kolom komentar dengan menambahkan emoji tertawa. Keterangan Anissa tersebut lantas ramai dengan berbagai respon dari netizen lainnya. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!